orang yang cai ciwit habis masa, habis harta benda kepada perkara-perkara yang melalaikan hidup dia. Banyak ahli-ahli tafsir yang mengatakan bahawa iaitunya orang yang nasib tak baik di atas muka bumi ini menolak perkara yang tidak berpaedah, tukar lagi dengan dengar qira'ah, tapi duk pergi dengar perkara yang melalaikan seperti dontri music, lagu-lagu, lepas tu irama-irama yang meralikkan orang tu, melalaikan orang. Lepas tu gene-gene palu gong kongking-kongking tonteng kongking-kongking ha gitu tu. Itulah bahasa ulama di dalam kitab-kitab. Lagu ni boleh ke tak? Orang menyanyi, orang dengar, lepas tu termasuknya dontri beberapa perkara. Bunyi cocih-cocih kongking-kongking ha tu. Siapa kau orang dengar pun kadang-kadang duk palu kongking-kongking tangi dia tu duk gerak. Seolah katanya dia ni seror dengan benda yang dia duk dengar dan otak dia pun duk mikir dengan hal tu. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Ayat 9 sampai ayat 9 surah Luqman. Allah firman di sini hubungi dengan orang yang suka kecek benda batin, dengar benda-benda yang tidak berfaedah, dengar lagu, dengar mengupak, kecek benda-benda yang tak berfaedah dan benda hak lara. Tujuannya adalah nak menjadi sesak diri dia dan sesak orang lain. Lepas tu buat main-main dengan ajaran agama, nampak pelekeh ataupun hina kepada ajaran Allah, ajaran Nabi. Itulah yang Allah Ta'ala wayak katanya tabiat orang-orang kafir, terutamanya kafir Quraisy, apabila dibaca ayat-ayat kepada mereka paling belakang, paling belakang secara zahir dan paling belakang secara batin. Hak zahir pasal boleh baca Quran paling wak tak tahu, itu dia panggil secara zahir nampak jelas-jelas, tapi secara batin iaitunya hati otak tak terima. Walaupun membaca secara mana sekalipun tapi hati aku tak boleh terima. Supaya dengan dia tak dengar ayat Quran. Lepas tu Tuhan buat misal supaya dengan anak adanya penyumat di telinga. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Supaya dengan ada penutup nyumat supaya kita katuk lubang jebur itulah. Tu banding bagi orang yang dengar ayat-ayat tapi tak serah, tak masuk di dalam jiwa dia. Bukan arti dia tak faham. Hak ni orang faham cerak-cerak, reti ayat yang dia baca, yang dia dengar, tapi dia tak seterima ajaran. Allah ayat orang-orang jenis pasal ni lah sepatutnya kena beri amaran, kena masuk ni akal. Tapi sebalik pada tu,
orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka disediakan syurga yang dipenuhi dengan nikmat, kebaikan, kesenangan, keseronokan, kekal di dalam syurga buat selama-lama. Sebagai janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sudah janji dalam beberapa ayat. Ha, manusia yang beriman dan beramal soleh, mereka akan kekal di dalam syurga. Allah sahajalah yang maha bijaksana lagi maha kuasa. Ini sepitah lalu gapo yang kita dengar daripada ayat Quran. Cuba kita tengok maksud dia. Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya gapo tu kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Maknanya orang cari ciwit habis masa, habis harta benda kepada perkara-perkara yang melalaikan hidup dia. Banyak ahli-ahli tafsir yang mengatakan bahawa iaitunya orang yang nasib tak baik di atas muka bumi ini menolak perkara yang tidak berpaedah, tukar lagi dengan dengar Quran tapi duk pergi dengar perkara yang melalaikan seperti dontri music, lagu-lagu, lepas tu irama-irama yang meralikkan orang tu, melalaikan orang. Lepas tu gene-gene palu gong kongking-kongking tonteng kongking-kongking ha gitu tu. Itulah bahasa ulama di dalam kitab-kitab. Lagu ni boleh ke tak? Orang menyanyi, orang dengar, lepas tu termasuknya dontri beberapa perkara. Bunyi cocih-cocih kongking-kongking ha tu. Siapa kau orang dengar pun kadang-kadang duk palu kongking-kongking tangi dia tu duk gerak. Seolah katanya dia ni sero dengan benda hak dia duk dengar dan otak dia pun duk mikir dengan hal tu. Hal ni boleh ke tak? Di zaman Nabi SAW, Nabi tak ada marah dan Nabi lepas. Orang-orang Habasyi duduk main, duduk menasik di keliling masjid Nabi. Dan pada hari raya, Siti Aisyah ambil apa ni, dia panggil budak tino, mari duduk menasik dalam rumah Nabi. Siapa kak Abu Bakar apabila masuk dalam rumah Nabi, Abu Bakar sebut kepada Siti Aisyah, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah muzik syaitan ataupun adakah apa yang panggil sanyalak syaitan dia ada di dalam rumah Nabi? Nabi royak kepada Abu Bakar lepas pada tu. Katanya ploy. Maknanya lepahlah. Ini adalah hari raya bagi kita. Maknanya Nabi sebut macam tu kalau sekadar katanya anasyid. Anasyid yang tidak ada dontri maka dikira tidak mengapa. Bahkan orang zaman itu pun palu gong, degedung dung 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 bano dan sebagainya, ini adalah dikira katanya tidak menyalahi dengan hukum Islam. Tapi dia ada banyak-banyak dontri sehingga kelalai orang, utamanya sekalinya isi lagu tu yang menjadi lalai hidup orang. Kecik hak kasih, hatu hani dan sebagainya, maka lalailah kehidupan manusia. Ada lagi hubungnya dengan halahwal hadis ni, sebab perkataan lah, lahwa artinya lalai, galik. Al hadis maknanya perkataan, percakapan dan benda-benda yang disebut tu dia panggil al hadis. Di sini dia sebut katanya ada setengah-setengah orang ni jong lagi belanja harta benda dia untuk cari jalan kebatilan, dan dia usaha cari perkataan hak batil nak jadi lebih tinggi daripada al-haq yang benar. Maknanya usaha nak kecek bohong, nak pelawak, nak kata benda-benda yang tak betul, tu dia panggil batil. Nak gilop lang al-haq
kebenaran. Ini satu pendapat. Satu pendapat lagi, Ibnu Jarir At-Tabari ya katanya, kullu kalamin yasuddu an ayatillahi wattiba'i sabilih. Ni At-Tabari ya berpendapat katanya, tiap-tiap perkataan yang menyekat ayat Allah dan sekatnya jalan untuk turut jalan Allah. Tak ada kira reng gapo-gapo, kecek pe, ceramuh, royak ataupun usaha untuk tak sewi orang dengar reti pahal ayat Allah dan sebagainya masuk di dalam lahwal hadis dan sebagainya. At-Tabari ayat lagi, liyudilla an sabilillah. Gapo tu? Supaya orang-orang pasal ini dia nak jadi sesak daripada agama Allah. Ai innama yasna'u hadha litakhaluf lil islam wa ahli. Orang tu dia buat, dia usaha untuk nak jadi Islam dan orang Islam ni lalang undur ke belakang. Ha ni masuk belakang. Tak ada kira ni sama ada orang Islam ke orang kafir ke, masuk habis dalam ayat ni. Kalau sekiranya usaha dia, pertikam dia hari-hari nampak katanya nak jadi macam tu, ha Islam dan orang-orang Islam. Masuk di dalam ayat semula, yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai. Ha, jalan tu. Dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Maknanya tidak berdasar kepada benda benar. Usaha hari-hari nak buat lagu mana nak aku nak kecek bohong. Ha tu gitu. Buat lagu mana nak kelong orang Islam. Buat lagu mana nak feng benda-benda hak batin gi duduk dalam kebenaran. Sebab tu kadang-kadang dan learning zaman-zaman learning buku-buku agama tu beringat. Kadang-kadang kita tengok kulit, oh comelnya kulit ni. Nak dengan nama kita, kita berasa nak beli. Tapi ada setengah-setengah klum learning isi hak kita tengok dalam kitab sebuah tu nampak moleknya, tapi dia feng benar-benar hak tak kena masuk di dalam kitab. Terutama sekali orang hak pasal rajin baca kitab, baca tua sendiri tu akidah tak betul lagi, tak faham molek lagi Islam, supaya skru nak patah dah, kek cabut lalu dah. Ha tu. Orang-orang jenis pasal itu bagi baca dah yang masuk selalu dah. Sebab apa? Sebab benda hak dia baca dia tak tahu katanya hak ni betul ke hak ni salah. Saya tunjuk contoh dah. Ada orang wi surat saya sute. Tafsir suratul Fatihah. Yang ditulis oleh orang kumpulan Qadiani. Saya baca. Baca daripada awal sampai akhir. Baca. Mula-mula tu nampak kena molek. Molek dia tulis. So tafsir ayat-ayat bagi boleh 4-5 muka mula. Mula feng dia buat masuk akidah Qadiani. Masuk dalam tu. Saya ambil kalah tulis. Mula tak kena dah. Krik. Wak tanda tanya. Sini tak kena ni. Sini tak kena. Baca habis. Siapa ke saya tulis depan kulit kita. Katanya buku ni siapa nak baca boleh. Tapi ingat molek, benda yang salah banyak yang ada di dalam isi-isi yang dia tulis. Ni orang yang usaha nak menyelewengkan agama Allah daripada yang sebenar. Pas bukan bahasa siye ke bahasa Melayu saja dah. Bahkan tiap-tiap bahasa ada belakang. Tiap-tiap bahasa ada belakang. Hak lebih pada tu lagi, orang yang congcai nak khianat Islam dengan perkataan dia, dengan sebutan dia, gapo dia duk sebut, dia duk royak, man macam kuam cing. Tapi dia kecek bohong, dia pelawak dan dia usaha nak jadi benar hak dia duk kecek, dia duk royak, dia duk ceramah, dia duk royak. Royak gang hari nak jadi orang percaya benda hak dia duk kecek. Terutama sekali hak ni secara umum ni bukan cocong ayat dah. Utama sekali
Kalau bahasa istilah orang Malaysia dalam dia katanya di meja-meja ceramah. Ingat jangan duk baca hadis maudhu'. Hadis pelom. Ha. Sehingga ada setengah-setengah orang dia hipung, dia katanya hadis-hadis palsu di meja penceramah. Pas meja penceramah jalah dah ni. Orang-orang duk ceramah, duk banjai, duk ngajar, duk gapo kadang-kadang benar hak dia duk royak, tak tahu katanya dia ambil mana tahu. Tak ada rojok ke. Lepas tu dia duk royak. Bila dia royak sekali, dia berasa katanya kena benar hak dia duk royak. Ulai acak-acak kali royak, 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 royak. Sampai ke dia sendiri percaya benar hak dia duk royak, tapi tak tahu katanya ambil mana. Orang pun duk dengar, 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 dengar. Oh, tok guru royak, babah royak. Tak kena nak salah. Wah tu dah orang Melayu kita katanya tak seng tu. Ah tak seng. Tok guru tak kena. Tak seng babo tak kena, tak seng ustaz tak kena. Ha ni beringat-beringat saya royak ni dengan secara umum. Pastu termasuknya di dalam ayat ni orang hok pasang suka dengan lagu. Duk hari-hari ni lagu. Bangun pagi lagu. Petai lagu, siapa kau nak tidur malam pun dengan lagu. Kelom hidup dia ulik tidur tu, ulik dengan lagu, tidur dengan hatu. Apa-apa tak lagi, dunia sekarang ni, dunia TikTok. Dunia Facebook, dunia YouTube. Dunia orang yang pasang bunyi belakang. Pasal apa ya? TikTok walaupun setengah minit, seminit. Tapi dia kena serem dengan lagu bubuh dalam tu. Kita pun jadi ralik. Bila tengok TikTok ni, jari orang tengok seorua. Lepas tu, dia nak pergi banyak. Kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan sebagainya. Ini duduk di kita sendirilah. Saya pun tak pandai. Kau nak rakyat katanya, pasai mana yang boleh, pasai mana yang tak boleh. Duduk di kita sendiri. Reti katanya, yang mana sesuai dan tak sesuai. Alhamdulillah. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekkan. Wak nganying, wak main-main. Ha tu, wak pelekeh dengan agama Allah. Sebab tu kita ingat molek. Orang hok ngaji, insya-Allah dia tak hina agama Allah. Tapi orang-orang Islam kita setengah-setengah orang pasal wak main-main. Ha tu. Wak main-main. Orang tanya gano demo tak puasa. Puasa ya tak ada duduk-duduk mari rumah kawin ya pergi rumah orang lain. Bermari rumah kawin ya pan. Sabik tu kawin tak puasa. Gano demo tak baca Quran. Ah, Quran. Supa dengan surat khabar tu. Misal. Supa dengan surat khabar. Baca surat khabar supa dah dah nak baca Quran. Ha tu kecek lagu tu adalah hina kepada agama Allah. Apa tu? Perkataan lain ikutlah nak kiyah sendiri lagu mana terutama sekali ayat ni cocong kepada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ketika Nabi berada di Mekah dan Nabi berada di Madinah. Nah, taksub juga ayat ni. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghina. Ini tu ayat dia. Saya baca nota kaki pabila esok kita sambung ayat. Setelah diterangkan perihal orang-orang yang berjaya dan berbahagia yang telah mendapat petunjuk Al-Quran dan mematuhi ajarannya. Diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya perihal orang-orang yang ingkar yang bukan sahaja tidak menghormati Al-Quran dan tidak menerima ajarannya tetapi mereka berusaha menghargai perkara-perkara yang sia-sia. Nah, tu. Duk ambil benda hak pasal sia-sia itulah, hak tak ada faedah itulah. Dan hiburan yang melalaikan. Hiburan ni maknanya plen-plen. Suka rio, kadang-kadang lalai, duduk tak tahu apa. Terutamanya, majlis-majlis tarian dia panggil. Majlis pasang dance. Dance artinya tendram. Gotu, goni, gotu, goni. Dan termasuknya kita sendiri jadi ralik. Dengan benda-benda pasang itu. Nah, yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Allahu a'udzubillah. Sebab tu, nah, saya royak kupah dengan secara umum tapi dia terjemuh hanya ayat ni dalam surah Luqman pada pagi hari ini. InsyaAllah kita sambung semula ayat selepas daripada ni untuk jadikan sebagai da, hidayah dalam kehidupan kita melalui Al-Quranul Karim.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.